Ikhwatul iman, ikhwatu fi din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung baca. Kita sampai muka surat 185. Kita masuk hadis wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram qila للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم dari Thauban radhiyallahu an dia berkata jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau membaca istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ditanya kepada Al-Auza'i, di mana dia adalah seorang perawi hadis, bagaimana istighfar itu? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca astaghfirullah astaghfirullah. Hadis ini hadis Imam Muslim. Imam Nawawi ikhwan masukkan hadis ini dalam bab ini, bab dianjurkan apa kita berzikir kepada Allah. Maka Imam Nawawi cuba bagi kita nampak luar salat dan dalam salat keadaan baginda beristighfar apa berzikir berzikrullah. Adapun pada bahagian ini ketika An-Nawawi mengumpulkan hadis ini, kebetulan hadis ini berkaitan dengan kaifiat zikrullah Nabi berhubung dengan salat. Artinya daripada sini, kita dapat belajar satu. Yang pertama, secara umumnya, istighfar semua perkara-perkara berkaitan dengan tasbih, istighfar, tahmid, tahlil, semua ni masuk di dalam bab zikrullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian-bahagian zikrullah ini dibahagi kepada beberapa. Satu yang tak ada kena mengena dengan salat. Seperti hadis-hadis yang kita dah lalui. Bahagian yang kedua ada kena mengena dengan salat. Bahagian yang ada kena mengena dengan solat ini dibahagi pada dua, iaitu yang kena mengena dengan solat, iaitu di dalam solat, bacaan-bacaan di dalam solat, dan yang kedua bacaan-bacaan selepas daripada solat. Dan akhir sekali zikrullah dalam bahagian yang Nabi bagi kita pilih. Kita nak baca bila, kita nak sebut bila, kita boleh bawa dia dalam solat, kita tak bawa dia dalam solat pun boleh. Itu bahagian yang akhir sekali. Untuk bagitahu apa ikhwan, bab ini nak bagitahu kepada kita, tidak ada perkataan zikrullah yang Al-Quran suruh kita pakai dengannya kemudian kita dibiar tidak dibimbing. Tidak ada. Melainkan dibimbing oleh Nabi. Inilah zikrullah yang paling afdal disebut berkaitan dengan salat, selepas daripada salat. Ada zikrullah yang berkaitan dengan salat tidak dibaca pada keadaan lain melainkan dia dibaca sama ada dalam salat ataupun luar salat. Maka berzikirlah kepada Allah dengan cara macam tu. Jangan pindah. Jangan ambil sendiri ejeh sana. Baginda telah menerangkan, baginda telah menjelaskan kepada kita dengan lisan dia, dengan perbuatan dia, bagaimana kita nak beristighfar, bertahmid, supaya kita ni dekat diri kepada Allah. Ni satu hadis daripada Thauban. Thauban kata adalah Nabi kita Muhammad idzan sarafa min salati. Bila Nabi dah selesai solat, istaghfara thalathan. Thauban kata dia akan beristighfar 3 kali. Istighfar Nabi ni ikhwan macam-macam. Nanti kita akan jumpa nanti.
ada Sayyidul Istighfar. Ada istighfar yang biasa-biasa. Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu istighfar. Nabi yang menamakan dia sebagai Sayyidul Istighfar. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, juga istighfar. Bila Sauban kata, Nabi beristighfar kepada Allah 3 kali lepas salat. Maka orang yang mendengar perkara ini bertanya, seorang daripada rawi hadis bertanya, dan kemudiannya orang bertanya kepada rawi hadis ni, kaifal istighfar? Dalam banyak-banyak susunan istighfar, istighfar yang mana Nabi pilih untuk dikapit dengan lepas daripada solat? Kalau sekadar dia kata baginda beristighfar dan dia berhenti dan tidak ada soalan daripada perawi, bermakna kita boleh memilih senarai istighfar yang banyak tu, pakailah yang mana pun lepas daripada solat. Tetapi dengan adanya soalan ini, maka terpilihlah istighfar yang mana nak diletak lepas daripada salat. Maka Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Auza'i, dia bukan balik Timur Tengah 2 minggu sudah. Dia wafat pun tuan bila? 157 Hijrah. Itu tarikh dia wafat. Orang tanya pada dia, kaifal istighfar? Macam mana yang Sauban cerita tu, Nabi istighfar lepas daripada salat? Maka Imam Al-Auza'i kata, istighfar Nabi lepas salat, astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah istighfar lepas salat. Hal lain semua istighfar, tapi yang ni Nabi pilih lepas salat. Baik ikhwan, lepas daripada kita salat, kita baca astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca banyak kali, 3 kali ke, ikut suka kita. Salah ke yang tu? Tak salah pun, memang dia istighfar. Tetapi daripada hadis ni, apakah dia punya, apakah hadis ni punya apa, hadis ni punya manhaj nak bagi tahu pada kita? Apa satu metod yang kita boleh belajar daripada hadis ni, iaitu hifzu sunnah, al-muhafazah ala sunnah. Imam Al-Auza'i dia boleh jawab, istighfar sajalah, ambil lah yang mana pun. Tetapi dalam jawapan dia ada pemeliharaan kepada sunnah. Yang ni yang kita gagal buat. Kita bukan tak beribadat, kita bukan tak zikir, kita bukan tidak mendekatkan diri pada Allah, tapi kita gagal memelihara sunnah dalam bab tu. Bagaimana kita pelihara sunnah? Pelihara seperti Nabi baca, pelihara sunnah. Astaghfirullah. Dia bukan masalah nak bagi puas baca nazri. Kalau puas baca nazri, baca lagi panjang, lagi bagus. Layanlah nafsu kita. Baca Sayyidul Istighfar. Kan ada jaminan siapa baca pagi, tiba-tiba dia mati sebelum menjelang malam, dia ahli syurga. Siapa baca pada waktu petang sampai ke malam, tiba-tiba dia mati, dia ahli syurga. Dia baca dengan dia yakin. Hadis itu dari Bukhari. Baca yang tu lah. Tapi kalau kita baca yang tu lepas salat, yang tu bacaan tu sunnah, tapi Nabi tak kapit lepas salat, maka kita tercicir satu bab pemeliharaan sunnah berkaitan dengan ibadatnya khusus itu. Yang ni kita duk buat, ni orang duk kata kita macam-macam tu. Hak ni ya. Dan kenapa dia tak tanya lain? Sebab lepas daripada istighfar, apa yang Nabi sebut di rawi menyebut dengan jelas, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka itu tidak dibahas sebab dengan jelas. Ini riwayat Muslim yang sahih. Adapun dalam riwayat yang tidak berapa sahih, ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam. Lagi apa? Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta
ya zal jalali wal ikram. Yang ni yang sahih. Salah ke baca tu? Bukan masalah salah. Jangan jadi perak. Dia bukan masalah salah. Masalah dia, apa masalah kita nak memelihara sunnah? Apa masalah kita? Kita ada penyakit kan? Memelihara sunnah. Takat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kekasih Allah yang baca. Kita umat. Kalau kita nak baca fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, bacalah tempat lain. Baca tempat lain sampai naik motor kan. Sampai naik motor ni nak minta selamat dengan hujan dengan tayar botak, roktek pun tak ada, dengan polis pun duk buat ramai kerap sangat. Kita pun minta Allahumma antas salam fahina rabbana bisalam, ya Allah minta semua selamat. Kita pergi ke Mekah, kita masuk pintu Babu Salam, kita kata Allahumma antas salam wa minkas salam, bagi selamat ya Allah masuk pintu ni. Katalah yang tu tak ada hubungan dengan solat. Yang tu dia jadi doa yang umum. Tapi bila kaitan dengan solat, rawi telah menjelaskan dengan sanad yang sahih, Sauban beritahu apa baginda baca. Dan kita cuba memelihara itu. Memelihara benda itu, ikhwan, di akhir zaman adalah jenayah. Jenayah, satu jenayah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rawi kata 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dekat tu kita baca. Kita termasuk di dalam orang yang memelihara as-sunnah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucap salam. Rasulullah setiap selesai salat dan setelah mengucap salam, lepas kata assalamualaikum warahmatullahi, Nabi bagi salam dah habis dah. Al-Mughirah bin Syu'bah kata Nabi akan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nabi akan baca yang tu. Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Maka kita ikhwan, muhafazah ala sunnah, pelihara ala sunnah. Baca yang ni. Takat ni kita baca, Nabi tak berwirid lagi dengan Fatihah lepas solat. Tak jumpa lagi. Kita carilah. Kalau ada, kita buatlah. Masalah masyarakat kita ini, buat dulu baru cari. Buat raksi, padan, baru cari. Cari-cari tak ada. Mengemuk dia. Mana boleh tak ada benda baik orang nak buat lama hampa ni perak kata tak ada. Dia perak, dia kata kita perak. Lepas bagi salam, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Wa'an Abdillah ibn Zubair radiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم. Ini semua yang ada dalam hadis, dan kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad, ikhwan, kita fikir tengok apa yang kita sedang berwirid lepas salat. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, bahwasanya kata dia, apabila dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya apabila dia selesai salat, sahabih memberi salam, dia akan mengucap tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu, wa lahul fadlu, wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Apa dia kata? Ibnu Zubair berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca bacaan tersebut setiap selesai salat. Hadis Imam Muslim. Abdullah bin Zubair kata, apa yang hangpa tengok aku baca ni, yang inilah Nabi baca setiap kali selesai salat. Wallahu ta'ala alam, ikhwan. Saya pun dah tua bangka dah. Saya belum jumpa satu masjid seumur hidup saya berwirid dengan wirid ni. Saya belum jumpa. Dan saya belum dengar lagi satu tu imam berwirid dengan wirid ni dengan derah. Saya belum jumpa. Dan kalau ada, saya teringin nak pergi surau ada masjid tu. Kenapa kita sampai tak tahu wirid kekasih Allah yang naik ke langit? Sampai tak tahu apa dah jadi dengan kita ni, ikhwan. Dan bila dibaca benda ni, kita jadi perak. Kita kata apa, Pakcik Bari, yang duk ada pun dah cukup dah. Yang duk ada tu dah elok dah. Sedangkan dalam senarai yang kita kata duk ada, kita wirid tu tak ada yang ni. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, betul? Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Nabi sebut apa? Ahli syurga. Bukan kata orang biasa-biasa. Dia bukan dapat daripada mimpi. Dia live dengan Nabi. Bahkan Abdullah bin Zubair dia anak siapa? Anak Asma. Dia jatuh anak menakan Rasulullah. Jatuh anak menakan Aisyah kan? Anak menakan. Besar cerita dia. Perjuangan dia besar. Besar cerita dia. Dia ahli syurga. Pak dia Zubair bin Awam, apa? Pak dia Zubair bin Awam, Nabi sebut sebagai ahli syurga. Dan dia cerita, dia cerita, dia sebagai anak menakan Rasulullah. Dia anak menakan. Dia jatuh cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Takkan orang ni tak dapat dipercayai? Hak mai daripada Arab mengaku keturunan Nabi pun kita cium tangan ni tak ada tangan dia. Pasal apa ni keturunan Nabi ni? Cucu Abu Bakar. Cucu Abu Bakar jatuh pada anak menakan Nabi. Dia masuk keluar. Sehingga kan ada orang kata dalam sirah menyatakan Aisyah bela dia. Sampai Aisyah dipanggil dengan nama Ibnu Aisyah dipanggil dengan nama Ummu Abdullah. Pasal Aisyah bela dia. Aisyah tak ada anak kan. Ambil dia buat bela, ambil anak kakak dia bela. Dia kata, Nabi baca yang ni. Kita bila dengar-dengar ikhwan jadi macam, eh, mai ikut mana ni? Mai ikut mana ni? Kita kata, sedangkan ada dalam riwayat Muslim, riwayat yang kata Nabi berwirid dengan Fatihah, sampai hari ni tak ada dalam riwayat mana-mana. Kita dah pakai. Dah di atas nama dia tu suratul Fatihah, surah Ruqyah, kita kata tak apa. Hak tu kita kata tak apa, wirid lepas solat. Hak ni pula kita tak mau, Nabi wirid lepas solat. Apa ni? Apa hal kita ni? Allah, sikit punya hal pun nak tension. Bukan tension. Awak perangai kita macam tu.
kita tak dapat mengimbang emosi. Emosi dan kita berwirid. Tengok. Macam mana Agus? Mungkin di Indonesia, orang sana biasa dengan zikir ini, Gus. Oh, biasa? Oh, Muhammadiyah. Aduh, Gus. Tengok lagi. Itu ikhwatul iman berkaitan dengan bacaan-bacaan lepas daripada salat. Jadi satu orang bila dia dah bagi salam, dia istighfar 3 kali, dia terus baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu dia tinggal ini semua. Dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Lepas tu yang ni semua dia tinggal. Bermakna dia berwirid dengan tidak sempurna dengan wirid Nabi. Dan ini juga tak bagus. Wirid bagi sempurna. Sebab itulah wirid Nabi. Bukanlah benda wajib kan? Tetapi kalau semua kita meninggalkan, kita cubik-cubik saja Nabi punya apa? Wirid-wirid. Banyak kita begitulah ikhwan. Astagfirullah, astagfirullah. Terus saya tengok jari nanti main dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas tu, habis tu terus angkat bungkuk habis. Meninggalkan yang ni semua. Sedangkan ini datang daripada kekasih Allah. Takkanlah kita setiap kali solat kita nak letak Riyadhus Salihin depan. Nak baca ni kita tak apa, maknanya kena ada satu sesi dalam hidup kita ini ikhwan, cari jalan, minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku hafal wirid-wirid kekasihan, ya Allah. Izinkan ya Allah, terangkan hati perut aku. Aku nak baca ya Allah sebelum balik mengadap hang. Izinkan aku ya Allah dan baca dengan seronok. Sebab kita dah baca dah hadis minggu sudah kan? Abdullah bin Mas'ud kata siapa Nabi mendoakan kebahagiaan sampai nampak di muka bagi orang yang seronok dengan apa yang Nabi ajak kat kita. Allahu Akbar. Dan saya ingat kalau kita pergi interview nak jadi imam pun, kawan yang interview kita suruh baca wirid, tiba-tiba kita baca wirid ni, kita boleh gagal interview. Pasal apa? Kawan yang interview kita pun tak pernah jumpa. Kitab ni bukan kitab baru ikhwan, Riyadhus Salihin. Kita bukan baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita baca kitab Riyadhus Salihin. Sama ada kitab ni bermasalah ataupun kita bermasalah. Yang mana satu? Kata tak ada. Nawawi kata hadis ni ada dalam riwayat Muslim. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-dusur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 قال ابو صالح الراوي عن ابي هريره لما سئل عن كيفيه ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan sebahagian lafaz riwayat Muslim saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya orang-orang fakir dari sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin maksudnya daripada sahabat yang berhijrahlah. Orang-orang fakir dari sahabat Muhajirin datang kepada Rasulullah
Maknanya kejadian ni di Madinah lah. Sebab dia guna bahasa ni. Mereka berkata, orang-orang kaya telah mendapat derjat yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi. Di mana mereka salat, bagaimana kami salat. Mereka berpuasa, bagaimana kami berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta sehingga bisa menunaikan haji, umrah, berjuang dan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah kamu sekalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah kamu nanti? Serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian sekalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian buat." Mereka menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah." Terjemahan bahasa dia, "Baiklah ya Rasulullah." Tapi yang Arab tu dia kata bala. Bala ni maksud dia apa? No. Semangat dia betul nak. Beliau bersabda, "Iaitu kamu sekalian membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali setiap selesai solat." Abu Saleh, seorang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, dia berkata, ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara mengucapnya, beliau bersabda, "Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar." Takat tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dikatakan baca masing-masing dari tiga kalimah itu dibaca 33. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, kemudian orang-orang fakir dari sahabat Muhajirin itu datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Setelah saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan, maka mereka mengerjakan seperti yang kami kerjakan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya." Allahu akbar. Nabi ajak. Rupanya kita duk zikir 33, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, 34, Allahu akbar. Kita baru tahu hari ini kelebihan dia apa, ikhwan. Dan daripada mana datang benda ini? Berkenaan dengan seorang miskin daripada golongan Muhajirin yang mereka itu bersemangat nak beribadat kepada Allah. Depa cemburu tengok orang kaya boleh infak harta. Orang kaya boleh umrah. Orang kaya boleh haji. Manakala depa orang miskin, kadar kemiskinan ni tak boleh pergi jauh. Infak tak boleh, haji pun Allahu akbar, umrah pun Allahu akbar. Takat-takat tu je. Maka Nabi kata, ada satu amalan kalau kamu buat, kamulah orang yang paling utama. Melainkan kamu berjumpa dengan orang yang buat sama seperti kamu, maka kamu satu label. Kamu lebih utama di sisi Allah. Lebih utama di sisi Allah. Maka Nabi kata apa? Lepas salat, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Rawi menjelaskan, ditanya, yang baca subhanallah macam mana? Maka disebut bacaan dia subhanallah, bacaan dia alhamdulillah, bacaan dia Allahu akbar. Bacalah masing-masing 33, 33 dan 34. Dalam riwayat Muslim disebut, tak lama lepas tu sahabat-sahabat Muhajirin datang mengadu kat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, orang kaya yang duk buat kerja infak ni banyak, depa pun buat macam kami. Habis kami macam mana?" Nabi kata, "Ini kurnia Allah. Kebaikan ni tak semua orang boleh buat, tapi Allah hidayah kepada dia. Maka dia utama di sisi Allah. Bersainglah. Beribadat lebih tekun lagi lah. Lebih khusyuk lagi lah baca." Subhanallah. Sangat adil Tuhan menerima si kaya dan si miskin. Allah sangat adil. Allah welcome pada si kaya, Allah welcome kepada si miskin. Masalah dia kita. Masalah dia ada dekat kita. Macam tadi, ya? Bacaan tadi kan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa yang ajak benda ni? Rasulullah. Macam mana kita tak puas hati, Pakcik Bari? Kita rasa pendek. Allah Akbar. Tak tahu apa masalah kita. Lu kerajaan bagi berim 1,000 seorang. Sebab kita tak kata, awak tak 2,000.
Jarang orang komplain buat mi, orang kata alhamdulillah. Siapa tak mau ambil, tak payah ambil eh? Tapi orang nak ambil, dia kata alhamdulillah, mujur banyaklah dia bagi. Kalau dia tak bagi, minyak kalau naik 2 kupang, turun 5 dik. Naik 2 kupang, turun 5 dik. Naik tiap-tiap minggu, turun 6 bulan sekali. Turun pun 5 dik. Apa rakyat kata? Alhamdulillah. Bukan rakyat tengok pada turun banyak atau sikit. Turun tu satu benda besar kat dia. Alhamdulillah. Tiba-tiba Nabi ajak pada kita, Sayyidul, Nabi ajak istighfar lepas solat. Astaghfirullah. Daripada sahabat sampai perawi hadis, semua bagi tahu. Astaghfirullah. Mai kat kita, kita kata apa? Pendek. Subhanallah. Macamlah kita seorang kena Tuhan, Nabi tak kena Tuhan. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamadallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr rawahu Muslim. Tengok ikhwan, kelebihan Nabi ajak kita terhadap apa yang kita duk baca selama ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca tasbih subhanallah 33 kali setiap solat, setiap selesai solat, dia membaca tahmid alhamdulillah 33 kali dan takbir Allahu akbar 33 kali, kemudian dia melengkapi bilangan ke-100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi ajak ambil tarata, kawan. Lepas sembahyang, kita baca subhanallah. Kita bagi salam belah kanan, kita bagi salam belah kiri. Habis bagi salam, benda mula kita kata apa? Astaghfirullah. Yang kedua, Allahumma antas salam. Tak apa, tengok kitab pun tak apa, tak apa lagi. Yang ketiga, lagi macam tebuan lalu ni baca lain, ni baca lain. Okey, pendek kata semua tahu susunan itu tak penting, tapi nombor satu istighfar Allahumma antas salam. Lepas tu atas kita lah nak susun, hak panjang tu dulu ke, hak pendek tu dulu ke, atas kita. Dah habis tu semua, bacaan kita subhanallah. Kalau kita belajar takat hadis ni saja kan, takat hadis ni saja, dia ajak kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Untuk mencukupkan dia jadi 100, yang ke-34 itu ialah baik. Ini riwayat dalam Muslim. Dalam satu riwayat dia kata Allahu Akbar 34. So kita boleh pilih eh. Nak cukupkan Allahu Akbar 34 pun boleh, ataupun nak kekalkan dia 33 dan tutup dengan Allah. Baik. Sikit eh. Ini semua nak bagi masalah tau sikit. Kita lepas kita wa ilahukum. Kita yang dululah. Kita wa ilahukum wahidul la ilaha illa abih. Tu kita baca ayatul kursi. Betul? Lepas tu kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa. Ni semua kita tak jumpa dalam riwayat dah. Tapi benda baik apa salahnya? Buat.
sampailah apa nama hujung tu kita baca qulillahumma malikal mulki sampai habis, kita pun kata ilahana ya rabbana subhanallah 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 33 kali. Kita nak tukar subhanallah pergi alhamdulillah, subhanallah kita baca apa? Ada kan, dia tukar tu, dia bukan boleh terus lagu tu, nanti jambatan tu putus, dia kena ada tak itu bacaan kan. Subhanallah subhanallah subhanallah, tak tahu saya pun lupa dah. Lepas tu alhamdulillah, betul, alhamdulillah 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 alhamdulillah, cukup tukar tu, ada satu ha tukar sampai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wal atna. Kita baca Allahu akbar kabira, bukan yang ni. Kalau Allahu akbar cukup 34 dah tak ada bacaan dah. Kalau dia 33 ini bacaan dia. Tengok pak cik sampai very technical, kita tak kena sunnah. Apa yang kita buat selama ni? Tapi ni jangan habaq kat orang, boleh kena mampu eh. Sorry pasal. Tapi bila kita mengaji, wah ada live ke? Ha? Ah, ya pia. Itu dia faham bab lari pula. Tak apa ikhwan. Bila kita belajar hadis, bila kita belajar hadis ikhwan, kita duk belajar pasal sunnah ni, selalu mengingatkan kita pada satu hadis yang Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata orang yang belajar ilmu hadis ni ada tiga benda besar atas bau dia. Dulu hadis ini dibincang untuk para ulama yang menjaga hadis. Tapi sekarang ni saya rasa hadis ni tak terkena pada para ulama saja. Dia terkena pada semua orang yang belajar sunnah. Apa Nabi sebut dalam riwayat ni ikhwan? Nabi kata yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udula. Nabi kata ilmu hadis ni, ilmu sunnah Nabi ajar ni akan dibawa oleh setiap generasi yang adil. Nabi janji, Nabi kata akan ada min kulli khalafin, min setiap daripada generasi yang bertukar ni orangnya udul, yang adil. Apa dia buat? Yahmilu hadzal ilma, dia akan tanggung beban ilmu ni. Apa yang dia buat? Nabi kata yang pertama dia akan buat, dan saya rasa ini ikhwan sikap kita semua, bukan sikap ustaz, bukan kita orang mengaji hebat-hebat, kita bila kita tahu sunnah, kita dah nak amal sunnah, kita sangat sensitif dengan tiga benda ni. Apa dia? Yang pertama Nabi kata yanfu anhu tahrifal ghalin, dia akan bersemuka dengan golongan tahrifal ghalin, golongan yang suka buat perubahan kepada sunnah ni. Dia kata betul Nabi kata lagu tu, lepas tu dia ubah. Tang betul betul, tang tahrif dia tahrif, dia ubah, perubahan, dan perubahan dia itu ghalin, melampau. Sampai apa ya kawan? Sampai kita tak kenal sunnah yang mana. Maka bila kita belajar hadis ni, Nabi kata kita akan kena satu penyakit, penyakit yanfuna. Kita tak boleh duduk kalau kita tak tempih benda tu. Dan Nabi kata kalau ada penyakit tu, pertanda kita adil dengan sunnah dia. Betul Pak Amir? Pak Amir? Betul ya? Kan? Cara Pak Amir angguk tu saya iyakah, mengantukkah? Ya, begitu ya. Yang kedua, Nabi kata wantihalal mubtilin, wantihalal mubtilin, iaitu kita tak boleh duduk bila orang sampai satu benda yang kita tahu di situ ada bohong. Kita nak intihal mubtilin, kita nak bongkarkan bohong tu. Dan kita mula susah Nabi kata. Tapi Nabi kata tu perangai yang adil, nak bongkar. Bukan masalah salah ataupun tak, masalah dia umat dah tak tahu beza yang mana Nabi punya, yang mana Nabi tinggal, yang mana orang pergi. Tak tahu dah. Tak tahu dah. Dan yang ketiga Nabi sebut apa ikhwan? Wa ta'wilal jahilin.
ta'wil al-jahilin, akan ada ta'wilan-ta'wilan yang sangat bodoh dalam agama ni. Dan orang yang belajar sunnah ni, dia akan canggung ilmu ni, dia akan bersemuka dengan tiga keadaan ni, dan dia tak tenteram selagi mana dia tak betulkan keadaan itu. Saya kata ke Abang Syarif, salah tak mana orang duk wirid lepas solat ni baca Fatihah? Salah tak mana Abang Syarif? Dahlah, tak mau sunnah ni, tak mau cara lah. Sunnah ni kita tinggal isat. Kalau kita lah sendiri kata, tak mana salah. Tak ada salah pun, dia bukan isat ganja pun lepas solat. Betul Pak Cik Bari? Pak Cik Nazri? Betul. Tapi yang kita nak bahasa kita lah, bahasa yang sangat sinis. Kita guna bahasa sinis, pasal kita pun disiniskan. Bahasa tu, kita ni hadduk tak hadduk Pak Amik, nak pergi kerosik benda tu pasal apa? Salahkah lepas semayang baca Fatihah? Fatihah ni bukan Quran kah Pak Cik Bari? Dia bukan kalam Tuhan kah? Quran katakan sab'ul masani. Kami turunkan sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Dia adalah Fatihah. Tak ada Fatihah dalam solat, tak sah solat. Salahkah ulang dia lepas semayang? Dia dinama dengan nama Ruqiyah. Surahnya boleh Ruqiyah. Kalaulah Nabi tak baca sekalipun kita baca, at least kita dapat pahala baca Quran. At least. Kalau hujah-hujah lagu ni semua mai, saya rasa betul juga. Betul, betul Pak? Betul. Tapi, bila kita mula belajar sunnah, kita mula kenal apa itu sunnah, apa itu muhafazah ala sunnah, pemeliharaan kepada sunnah, bagaimana Muhammad, kedudukan dan nilai dia, kita tiga perkara Nabi sebut pada kita ni, kita tak boleh duduk. Katalah orang buat sekalipun, kita nak bagitahu satu benda, yang awak buat tu, Nabi tak buat. Awak nak tinggal, tak tinggal, bab lain. Tapi saya nak bagitahu, Nabi tak buat. Bila kita bagitahu Nabi tak buat, yang tu yang mendatangkan tak selesa orang. Tapi bila kita belajar sunnah, Nabi kata sikap udul ni, sikap adil ni, dia akan datang ke kita. Sedangkan kalau orang buat, apa kena mengenai dengan kita sahabat? Kalau orang baca Fatihah lepas solat, sahabat masuk hospital kah? Tak ada. Gaji sahabat kena potong? Tak ada. Tak ada. Peminangan sahabat kali kedua ditolak. Dia kata minang benda sahabat balik bala. Jaga live sahabat sampai ke rumah. Al-Fadhil tak takut. Tak ada kena mengena pun dengan kita. Tapi anda tengoklah hadis ni. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udula. Ilmu ni akan ditanggung oleh orang-orang yang adil. Masa tu macam mana kita nak buat sahabat? Tak ikut pun tak apa. Tapi at least masyarakat tahu. Ini bukan cara Nabi. Nabi tak buat pun lagu ni. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Lepas solat. Betul tak itu istighfar? Betul. Tapi Imam Al-Auza'i kata apa tadi? Astaghfirullah je, bukan yang tu. Yang tu ada, bacalah pada tempat lain. Dia tak kapit dengan solat tu. Subhanallah Abang Amir. Tengok. Ini yang kita duk belajar, ya Allah. Nabi kata, siapa boleh buat benda ni semua? Nabi kata, ghufirat khatayahu. Maka diampun dosanya, diampun dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa itu seperti buih di samudera. Satu, kenapa? Kerana kita baca daripada Allah. Satu. Yang kedua, kita bacanya keluar daripada mulut utusan Allah. Yang kita tak akan dapat. Kita pergi ambil amalan daripada siapa-siapa. Tidak akan dapat. Percayalah. Kalau tidak, Imam Al-Auza'i tidak akan pertahan. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapa nak pertahan benda tu? Hal lain pun istighfar juga. Tak, dia kata. Muhafazah ala sunnah. Kita pelihara sunnah ikhwan. Ni kita dapat benda ni. Kita baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dan kita tutup dengan 34. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 34, maka Allah Ta'ala ampun dosa kita sebanyak buih di lautan. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktuba salasan wa salasina tasbihatan salasan wa salasina tahmidatan wa arba'an wa salasina takbiratan. Rawahu Muslim. Anda tengok pula apa Nabi sebut. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia suku kaum, dia ni ketua kafilah, dia ada riwayat yang menarik. Dia mai kat Nabi, Nabi tegur dia beberapa perkara dalam hal kepimpinan. Nabi kata, Ka'ab jangan jadi pemimpin yang bodoh. Nabi kata kat dia, la takunu imaratu sufaha, jangan jadi pemimpin yang bodoh. Dia terkejut bila Nabi tegur dia, pemimpin yang meninggalkan hidayah yang aku bawa, Nabi kata. Banyak di akhir zaman imaratu sufaha, nak jadi pemimpin tapi tak tahu apa. Itu bukan tajuk kita saja, abang. Ka'ab bin Ujrah, dan dia ada peristiwa, dia pergi haji dengan Nabi, kutu turun daripada rambut dia. Rambut dia panjang, kutu turun. Tengah masuk kutu duduk berjalan. Kita cuba tengah mengaji kutu mat. Kita kata ii. Ngada-ngada. Orang tuan-tuan dulu ambil kutu, tinah kutu, kuku dengan kuku, tinah. Dia tengah duduk masak, kutu turun. Sampai dia jadi rimah. Kutu turun sampai kelopak mata dia. Ka'ab bin Ujrah. Ya Rasulullah, saya dalam ihram, apa saya nak buat? Nabi kata, pergi cukup apa lah. Saya tak tahlul lagi, pergi cukup. Nabi kata, tengok. Sunnah ya Quran. Sunnah. Kalau kita, sabar. Kutu pun kutu impun. Impun kutu tu, kalau buang sekarang, kutu pun ihram juga. Kita nak rambut dengan kutu semua ihram. Apalah kita ni. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan setelah solat fardu yang tidak akan mengecewakan orang yang membacanya. Nabi kata ada bacaan lepas sembahyang fardu ni, kalau kita wirid dengan bagus, kita teruskan dengan istiqamah, Nabi kata bacaan itu akan protect hidup kita dan dia tidak akan mengecewakan kita. Maka bacaan itu apa dia? Nabi kata, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Allahu Akbar 34. Apa Nabi kata untuk bacaan ini? Mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Nabi kata si pembaca tidak akan pernah kecewa dengan bacaan ini. Dari segi pahala, pahala dia besar. Pahala dia besar, diampun semua dosa seperti di buih-buih atas permukaan laut. Dari segi kehidupan, Nabi kata tidak akan pernah buat kita kecewa. Mesti kita dapat sesuatu bila kita baca ni. Cubalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan macam kita duk buat ni, tangan aja pi mulut sengak. Tangan duk pi mulut sengak. Apa pun tak tahu. Tengok tu habis lah. Tapi bila dibuka WhatsApp, dengan tangan dengan mulut sama banyak pi. Zikir aja tangan pi mulut sengak. Kita tak rasa janji Nabi. Wiridlah. Dan percaya, ya Allah, ya Tuhan, bukan saja aku wirid kerana dia daripada kekasih engkau, tapi aku nak rasa nikmat yang ada di sini, Tuhan. Izinkan aku rasa, Tuhan. Izinkan aku rasa. Sebab kalau kita tak rasa ni, dia akan merenggangkan kita. Lepas tu orang pergi mencari benda-benda lain. Pasal apa, Pak Mi nak cari rasa, bicara rasa. Pergi bertapa sana, pergi semua manusia buat ini kerana nak mengubah jiwa. Tiba-tiba kita terlepas pandang dalam hadis ada perkataan mu'aqibatun. Nabi kata akibat dia tak pernah mengecewakan kamu. Tak pernah mengecewakan kamu. Jadi wirid lepas salat ni tidak akan mengecewakan kita. Ima pada hari ditimbang, kita akan melihat ganjaran. Tidak akan mengecewakan kita kerana kita pilih benda ni, kita tinggal benda lain. Itu bukan pilihan yang salah, pilihan yang tepat. Tidak mengecewakan. Apa-apa yang ada dalam wirid yang Nabi ajak ikhwan, yang tu kita nak pakai. Yang tu kita nak buat. Tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Wa'an Abi Sa'id, wa'an Sa'id, wa'an Sa'din Ibni Abi Waqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura salawati bihaulai al-kalimat
Allahumma inni a'udzubika minal jubuni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ilayya ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlindung diri sehabis solat, iaitu dengan mengucap kalimah-kalimah ni. Allahumma inni a'udzu bika minal jubuni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Dia kata Nabi lepas daripada solat ni, di antara wirid Nabi lepas solat pun kita tak tahu ni wirid Nabi. Lepas solat dia guna perkataan yata'awwadhu dubur as-salawat. Lepas solat lima waktu, dubur mana lepas daripada sembahyang lima hak lima ni, Nabi akan berwirid dengan benda ni. Wirid apa dia? Nabi kata, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada jubun dan bukhl, daripada penyakit jubun, takut, dan kedekut. Aku berlindung dengan engkau daripada dipanjangkan umur dalam keadaan hina. Aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dunia, dan aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dalam kubur. Semua ni ikhwan, bendanya menyusahkan hidup manusia dunia dan akhirat. Apa dia ikhwan? Al-jubun wal-bukhl. Sama ada sikap tu jadi sikap kita atau sikap tu jadi sikap orang yang berurusan dengan kita, masalah kita ikhwan, masalah. Allahumma inni a'udzubika. Apa maksud kalimah ni? Ya Allah, hanya hang sajalah boleh lindung aku, ya Allah. Minta lindung, jangan kena ni ikhwan, jangan berurusan dengan orang penakut. Takut ni sampai teruk-teruk ni takut. Sampai nak bagi permit ceramah pun takut. Tak leceh kita berurusan dengan pegawai macam ni. Takut. Apa yang ditakut pun tak tahu. Dia kata nak buat ceramah bukan nak buat dandut. Dia kata buat dandut senang, buat ceramah yang payah. Penakut tak tentu halau. Takut. Polis takut, yang tu takut, yang ni takut. Berurusan dengan ustaz nak ajak sunnah takut. Saat ni saya ajak sunnah, orang kata Wahabi. Kata pia, dia kata jangan. Jiran saya semua alus sunnah, saya jadi Wahabi, tak mampu saya. Dia takut nak sampai sunnah, dan dia duduk dalam dunia dengan ilmu dia tahu sunnah, dia tak sampai sunnah pada orang. Dia takut. Takut ni kalau kena dekat kita tak bertempat, ikhwan, Allahu Akbar. Susah. Dan kalau kena dengan orang kita berurusan, lagi masalah. Dan bukhl. Apa dia? Alamak, kena perih ni ikhwan. Aduh, kacau kita genggam tak tirih. Penyakit apa ikhwan? Penyakit ni. Umur panjang. Tapi umur panjang dalam keadaan hina. Allahu Akbar. Tengok. Jadi kadang-kadang kawan kata kepada kita, ya Allah, saya minta lah Tuhan panjang umur. Kita tukar lah doa tu. Kita kata semoga Allah memberkati hidup Tuhan. Panjang umur dalam berkat, bukan dalam hina. Makin panjang umur, kita dihalang Tuhan semayang. Allah bagi sakit. Sakitnya menghalang kita solat. Sakit, kena sakit teruk-teruk sampai kita tak lalu dah solat. Hina kita. Tuhan, lindunglah kami daripada ni semua Tuhan. Dan daripada fitnah apa? Fitnah hidup dan fitnah dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan Imam Nawawi masukkan hadis ini untuk bagi tahu kepada kita, ikhwan, ini di antara zikir Nabi kepada Tuhan dalam bentuk doa. Tapi jenis tak angkat tangan. Lepas solat jadikan dia wirid. Tapi kalau kita nak baca ni dalam solat pun boleh. Saya dah katakan tadi kan, pembahagian zikir-zikir itu ada berapa. Yang ni hak jenis. Tapi yang ni hak jenis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi baca lepas solat. Pun lagi sekali, Abang Syarif, ada tak masjid-masjid tu imam wirid dengan ni? Tapi ada dalam ni, Ustaz, dia berbentuk subuh dan asar. Ah, betul. Ah, betul. Ah, tapi kalau lafaz ni, as-salawat. As-salawat maksud dia apa? Setiap solat. Jadi kalau kita nak khususkan lepas subuh dan lepas asar, silakan. Boleh khususkan.
dengan adanya riwayat-riwayat yang lain. Boleh, boleh, boleh. Memang ada doa Nabi akan baca lepas subuh saja, lepas solat. Masalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Okey? Ha, ini semua Nabi khususkan pada waktu subuh dan asar. Maka ini adalah wirid yang dibaca oleh Nabi. Dan kalau kita ambil wirid ni, kita bukan dia waktu solat, kita nak jadikan dia doa kita yang tak ada kena-mengena dengan solat, silakan. Jadilah daripada kita duk pergi ambil doa-doa lain. Bacalah. Jadikanlah dia doa hidup kita. Tapi bila mai tempat dia, Nabi ajak, kita padukanlah dia lepas solat. Silakan. Baik. Lagi satu hadis yang terakhir. Hadis ini adalah hadis daripada Mu'adh radhiyallahu anhu. An Mu'adh, tadi kita start ke apa 9.20 tau. Bukan ke 9 tau. Lah baru 10 suku. Lagi 5 minit baru cukup 1 jam. Ha? Jangan duduk jegir saya lagu tu. Tadi saya main dekat nyok sebatang tu, abang ambil accident. Ha, yang tu yang lambat. Bukan Al-Fadhil jenis yang main lambat dah. Al-Fadhil dah berubah dah. Accident tak payah tanya bok yang bawa kita. Dia bawa kita. Anak ni abang ambil? Apa? Bukan ni apa? Apa nama bok? Abdul Rahman yang pergi umrah dengan abang ambil tu. Cikgu Faizah. Ah ni ani antu bapaknya ni anaknya. Ah yang itu hari tu pelari saya dia lah. Dia pun nak angkut saya, dia lah pelari saya. Tengah mengajak dia pun nak tangkap, dia bawa saya lari. Dia junjung saya lagu tu macam baby. Mampu ya Allah. Ngajak sunnah pun orang kena tangkap. Bila kita mengajak benda lain tak kena tangkap, ajak sunnah tak kena tangkap. Pelik dunia ni. Tak apa, tak apa, biarkan. Wa an Mu'az radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuka fa qala usika ya Mu'az la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Dari Mu'az radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Rasulullah memegang tangannya sambil berkata, wahai Mu'az, demi Allah, aku benar-benar sayang padamu. Nabi katakan, Mu'az, aku sayang padamu. So kita pun boleh demikian, ikhwan. Ha, kita tengok kawan kita mengaji sunnah, kita kata, wallahi inni, apa Nabi kata? Wallahi inni la uhibbuk. Inni la uhibbuk. Demi Allah, aku sayang pada engkau. Kata, dan kalimah ni bukan kalimah yang salah. Laki dengan laki, kita sayang kat dia. Tak ada hadis lain, hadis Anas, hadis Abi Daud. Sahabat tu menjumpa Nabi, ya Rasulullah, aku sukalah perangai dia ni, bagus, suka tu. Nabi kata, hampir habang dah kat dia, hang suka kat dia. Kata, tak lagi. Nabi tapi habang kat dia. Kata kat dia, ini uhibbuka fillah. Ini uhibbuka fillah. Ataupun dalam riwayat ni, wallahi inni la uhibbuk. Dia letak kalimah Allah depan. Ataupun, uhibbuka fillah. Aku mencintai kamu kerana Allah. Dan dalam riwayat tu kata, dia jawab pada kawan tu, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Itu jawapan dia. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai kamu kerana kau mencintai aku kerananya. Itu sunnah. Kan? Itu sunnah. Katalah begitu. Ini sunnah-sunnah ditinggalkan. Kita pun tak buat ada benda ni kan? Demi Allah, aku benar-benar sayang padamu. Kemudian beliau bersabda lagi. Dalam riwayat lain kata apa? Bila dia kata, bila Nabi kata lagu tu, dia balas. Dia balas, demi Allah ya Rasulullah, aku sayang padamu. Dan Nabi balas balik lagi sekali. Nabi kata, aku mencintaimu kerana Allah. Dalam riwayatnya lagi satu. Maka Nabi kata, aku berpesan padamu wahai Mu'az, jangan sekali-kali setiap kamu selesai solat, kamu tidak membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dan ada riwayat Ahmad, dia menyatakan Allahumma a'inna. Itu riwayat daripada Ahmad. Riwayat daripada Abi Daud, dia kata Allahumma a'inni. Wallahu ta'ala alam ikhwan, ini di antara wirid yang diajak oleh Nabi. Dan Ibnu Taimiyah, Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut, dia kata ikhwan, bacaan ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, inilah ruh daripada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dia. Siapa yang membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Tuhan akan bagi dia nampak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu dikupas panjang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang dia mendengar guru dia, syekh dia Ibnu Taimiyah menghurai benda ni. Dan semua orang yang membaca benda ini merasai kurnia Tuhan. Kenapa ikhwan? Kita meminta pertolongan pada Allah dengan ibadah. Kita ibadah pada Allah dan kita minta tolong. Iyyaka na'budu, kita ibadah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kita minta tolong kepada yang kita ibadahi. Dan Allah suka ni, ibadah dan pertolongan. Ada orang ibadah tak minta tolong pada Tuhan. Ada orang minta tolong dan tidak ibadah pada Tuhan. Ada orang ibadah pun tidak, minta tolong pada Tuhan pun tak, minta tolong pada benda syirik. Ini sangat dilaknat oleh Tuhan. Yang Tuhan suka, kita ibadah pada dia dan hanya minta pertolongan pada dia. Dan inilah Nabi ajak kepada Muaz. Dan Nabi mulakan ini dengan perkataan apa? Aku sayang pada kaum Muaz. Artinya ikhwan, Nabi mengajak kepada kita zikir-zikir yang mendatangkan cinta pada Allah. Kalau kita tinggallah zikir-zikir macam ni, kita pergi cari benda lain, saya tidak tahu. Kita nak jadikan dia doa. Nabi kata lepas salat, kita baca lepas salat, zikir. Tapi lain daripada salat, kita bawa kereta, kita berurusan dengan orang, kita nak baca, silakan baca. Itu jauh lebih baik daripada kita duduk pergi ambil benda-benda lain. Kita tinggal benda yang Nabi kaitkan dengan cinta daripada umat, kita pergi ambil dengan satu benda kita reka yang tak ada apa-apa. Berkali-kali saya katakan, tidak ada zikir hari tertentu dengan bacaan 1,000 kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak ada, ikhwan. Tidak ada riwayat sahih bismillah itu dijadikan zikir. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Jadikan dia zikir. Tidak ada, tidak ada. Bahkan adab tidur, adab bangkit tidur, kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin, bismillah tak masuk bacaan yang dibaca. Tidak ada, tidak ada. Tapi kenapa kita rajin amal yang tu, kita tinggalkan yang Nabi kaitkan dengan kecintaan? Itulah kata kita rugi. Kita rugi. Nak tidur, siapa baca bismillah 21 kali insyaAllah, pencuri pun tak masuk, rumah pun tak terbakar. Tapi rumah dia tak terbakar, rumah jiran terbakar. Rumah jiran terbakar, rumah hang boleh selamat. Tengok api tu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tak betul, ikhwan. Pakai yang Nabi sebut, pakai yang Nabi sebut. Baca yang ni. Kecintaan ada di sana. Allahu Akbar. InsyaAllah, ikhwan, pada minggu depan, kita sambung lagi hadis bagaimana Nabi baca doa dalam salat, dalam tasyahud. Apa yang Nabi sebut, insyaAllah, ikhwan. Semua ni Nawawi dedahkan pada kita, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi. Dan nanti bila main muka surat 191, antum nanti tak larat nak baca zikir. Zikir yang kita tak pernah jumpa tu dia, cuba antum tengok muka surat 191. Dan hadis tu hadis yang sahih. Nak baca macam mana tu? Bacalah. Yang sahih ni saja Abang Syarif, tak larat nak buat. Yang sahih. Tinggal yang sahih pergi cari yang lain. Allah Akbar. Nanti kita akan tengok. Minggu depan kita masuk tengok. Wallahu a'lam. Ya masyarik. Allahumma a'inni. Allahumma a'inni. Aha. Ha? Bila kita baca semasa tidur akhir ataupun sebelum kita bagi salam selepas doa minta nafas, kita baca nama. Ah, kita nak salam. Ya, kita nak baca yang ni dalam sujud ataupun kita nak baca ni dalam tasyahud lah, dalam tahiyat. Okey. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah ta'ala maha mengetahui. Jawapan dia, kita kata yang pertama, dalam sujud itu, dalam tahiyat akhir itu ada doa yang Nabi ajak dalam tahiyat akhir, kan? Jadi baca tu dulu.
Baca tu dulu yang kita akan jumpa minggu depan ni. Yang Abu Hurairah ceritakan, Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sampai habis, kita baca tu. Lepas tu kita baca yang ni. Boleh. Ataupun kita nak baca dalam sujud. Baca. Lebih-lebih sembahyang sunat, sembahyang qiyam kita, baca. Sebab ini semua boleh. Boleh dibaca belaka. Tak ada tak? Baca subhanallah dulu. Baca. Sebab itu Nabi kapit dengan bacaan yang paling sesuai untuk sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan dalam hadis Imam Muslim, Abu Syarif tengok muka surat 189. Tengok hadis yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 daripada atas. Hadis. Hadis yang ke-21 tu apa Abu Hurairah cerita? Abu Syarif baca tengok. Maksud dia ya. Maknanya dalam solat ni doa ada dua jenis, ada dua bahagian. Satu bahagian doa yang Nabi ajak sendiri ni baca. Dan bahagian kedua Nabi suruh kita baca sendiri apa yang kita nak. Yang tak mesti dia ajak. Itu ni bahagian kedua. Nabi kata apa? Fa'akthiru du'a, perbanyakkan doa dalam sujud. Dan Nabi tak sebut sujud akhir ke sujud mana dah. Semua sujud. Jadi kalau ada daripada mana-mana doa yang lain yang Nabi duk ajak kepada kita ni, kita nak bawa dalam sujud, silakan. Ataupun kita tak mau baca doa-doa lain, lah kita baca doa Nabi ajak dah, satu dua, kita nak baca daripada diri kita sendiri, boleh. Nabi kata perbanyakkan, minta kepada Allah, kamu dah dekat dengan Allah. Dan yang inilah yang menjadi perbahasan para ulama. Perbahasannya agak dahsyat lah. Boleh kena maki tu. Itu, anda tengok Nabi kata perbanyakkan doa ketika sujud. Kalau Nabi sebut ini pada Abu Bakar, pada Umar, mereka bolehlah cakap. Mereka orang Arab. Bagaimana orang yang tak boleh Arab? Apa yang dia nak baca dalam sujud? Maka, bagi orang tak boleh Arab, dia tak boleh amal dengan hadis ni. Maka sebahagian ulama' seperti Ibn Taymiyah semua tanya, adakah dalam bahagian sunnah ni yang umat tak boleh amal? Tak ada. Jadi kita tak boleh harap. Kita nak baca macam mana dalam sujud? Maka sebahagian mereka kata boleh baca walaupun bahasa kita. Dalam semayang-semayang nafilah kita. Baca pelan-pelan. Yang tu yang mendatangkan perbahasan. Saya kata baca. Baca di mana? Tapi jangan habak ke orang. Ini menjadi perbahasan. Kalau kita kata dalam hati, dalam hati bukan baca. Ingat, bayangkan. Kalau dalam hati tak perlu ada perbahasan. Masalah dia, sembahyang itu adalah beberapa perkataan dan perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi kata sembahyang itu takbir, tahmid, zikir. Maka tak ada perkataan manusia. Tapi Nabi kata juga perbanyakkan doa dalam sujud. Kalau dalam hati, Nabi tak perlu sebut benda tu. Sebab orang maklum dah. Maklum dah dalam hati. Mana perlu ada perbahasan. Saya tak puas hati kat Abang Syarif. Tak mahu orang lain. Bukan saya. Dia tak puas hati kat Abang Syarif. Dia tengah sembahyang, Abang Syarif duduk tepi dia. Oh Allah, dia kata meduk tepi aku pula. Tapi dia kata dalam hati. Perlu tak ada perbahasan? Batal tak sembahyang dia? Kita buka satu bab, mengumpat dalam hati. Batal tak sembahyang? Tak perlu. Pasal dia bukan ucapan. Benda duduk dalam hati. Pasal tu niat, niat bukan di mulut. Niat di mana? Niat di hati. Pasal tu kalau tak ada niat, ada talafus, tak sah sembahyang. Pasal niat di hati, bukan di mulut. Maka Nabi kata, bila kita dekat dengan Tuhan, Nabi kata fa'aksiru du'a, perbanyakkanlah doa pada Allah. Jadi kalau kita tak boleh arah, macam mana kita nak baca? Maka macam biasalah ulama' berbincang. Kebanyakan ulama' sunnah kata tak apa. Tapi tak mau buat, tak payahlah buat. Dia sujud, nak minta apa? Ayat mata aja turun.
Kita kata pelan-pelan, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Pelan-pelan. Kita kata mulut kita dengar, tolong saya, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Hanya hang saja boleh tolong aku, ya Allah. Tak ada orang lain boleh tolong aku. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang-orang yang tak bersetuju, dia kata batal lah pasal itu cakap. Cakap bukan daripada salat. Dia hanya boleh dalam bahasa Arab. Maka untunglah orang Arab kita. Kita tak boleh amal hadis ni. Maka seperti Ibn Taymiyah semua, dia kata tak boleh. Untuk sembahyang sunat, sembahyang fardu tak payah buat. Pasal dah ada bacaan tertentu. Boleh nak? Wallahu ta'ala alam. Ya, masyarik. Yang kita patah balik ke hari itu, Ustaz. Yang kita baca kalau selalunya selepas kita istighfar dan kita baca Allahumma anta salam tu, baca la ilaha illallah wa anahu 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Yang mana lebih afdal antara 10 kali itu atau dengan yang baru kita baca yang mana maksud dia? Yang 10 kali itu pada hadis keempat, betul ya? Hadis yang keempat kan? Yang 5 ataita tu hadis ke-9. Ah, baik. Wallahu ta'ala sebenarnya 10 kali ya. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Sebenarnya Masyarif, antara bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali itu dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Sebenarnya dua-dua ni adalah package yang kita tak boleh pisahkan. Yang ni baca sekali dan dia punya susunan macam tu. Yang tu baca 10 kali, susunan dia macam tu. Dia bukan bermakna kita baca yang ni kita tak baca yang tu, tak. Dia package. Yang tu 10 kali tu kotak dah. Yang ni sekali ni jangan baca 10. Sekali dan doa tu. Dan doa ni jangan pergi bubuh lepas 10 yang tu. Kalau kita buat lagu tu, nama dia khilaf azkaru sunnah. Kita khilaf dengan zikir-zikir sunnah. Jadi yang tu pun kita buat 10, yang ni pun kita buat. Yang ni dulu, yang tu kita letak kemudian. So, mana kita baca ini dulu, kemudian baru kita baca yang tu. 10 kali. Ha, dia bukan macam pilihan, baca yang ni ke baca tak. Dia package wirid macam tu. Cuma, macam tadi Abang Syarif kata kan, La ilaha illallah tu 10 kali. Ada riwayat lain kata itu bacaan untuk subuh dan maghrib. Adapun yang ni untuk semua solat 5 waktu. Boleh nah? Ya. Boleh nah? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain ke? Hadis 8. Hadis 8 sampai hadis ke-14. Maksud sahabat bacaan berturut. Kita kena tak mesti turut. Yang mestinya istighfar. Lepas kita salat, duduk lepas daripada salat adalah istighfar. Adapun lepas daripada istighfar, kalau ikut hadis Thauban, benda kedua Nabi baca Allahumma antas salam. Habis Allahumma antas salam, kita terus nak bagi subhanallah 33 boleh. Lepas tu kita nak letak ayat kursi kemudian. Lepas tu baru kita nak letak Allahumma la mani'a lima ataita. Boleh. Tetapi kebanyakan para ulama dia suka susun. Dan susunan tu kita kata tak sabit daripada yang sahih. Tapi dia elok hanya untuk bacaan sajalah. Istighfar, Allahumma antas salam, lepas tu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya ada Allahumma mani'a lima ataita. Lepas tu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang hadis nombor 10 tu. Lepas tu ayatul kursi. Lepas tu 3 qul. Lepas tu baru subhanallah 33 semua sampai habis. Lepas tu baru susun dengan doa-doa tadi ni. Allahumma a'inni ala zikrika. Dia pas suka susun lagu tu.
Tapi kita nak buat lain pun sikit boleh. Janji semua tu daripada Nabi. Boleh sahabat? Okey. Ada soalan lain? Ya. Lembutnya suara tak dengar. Macam mana? Tentang doa. Baca. Aha. Boleh. Tapi untuk sembahyang, sembahyang sunat. Sembahyang tengah malam. Ha, bukan sembahyang lima waktu. Ha, boleh. Ha. Ha, tapi lagi satu ni, bukan saya kata tau. Ha, Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Ha, ketika bahas hadis-hadis macam ni, Nabi kata perbanyakkan doa dalam solat, perbanyakkan doa dalam sujud. Tetapi orang tak boleh bahasa Arab, dia nak baca apa? Selama-lamanya dia duduk kena mengapai ya? Jadi mai hari dia tak apa doa, dia baca dalam hati. Kalau boleh lah baca dalam hati, baca. Tapi baca dalam hati ni bukan bacaan, meminta pada Allah, merayu pada Allah, bukan merayu dengan hati. Bersuara, nak bersuara macam mana? Kita cakap orang putih cakap orang putih, Rusia cakap Rusia, boleh kan? Macam yang kata boleh. Sujud lama-lama, minta kepada Tuhan. Dengan suara yang pelat. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Dan kita tahu kita dalam kondisi solat. Tuhan, ampunkan aku Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ingat tak ramai orang boleh amal. Dia boleh main taraduk, batir ke doa mayangku, batir ke doa mayangku. Tapi ada tak perbahasan bab tu? Ada. Ada. Dan sebagian ulama kata boleh. Boleh nak? Minta apa kita nak minta? Atas kita. Yang tu setelah kita baca doa-doa yang adalah hadis, dah habis dah. Macam Syarik kata tadi kan, dalam sujud kita nak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas tu dalam solat, dalam sujud kita nak baca doa tu, Allahumma inni a'udubika minal jubni wal bukhli. Kan? Kita nak baca doa tu, kita baca. Dah habis-habis kita baca, ada satu benda lain kita nak minta. Ha, bab urusan hidup kita, kesihatan kita, kehidupan kita, anak-anak kita, masa depan kita, yang tu pada pandangan kita tak terhimpun dalam doa tu. Kita nak meluah kepada Tuhan, nak luah. Maka kita pun dengan suara yang tadarru' dan khafiyah, rendah. Suara tu rendah dan tawadhu' ke Tuhan. Pelan-pelan kita kata, Allah ampunkanlah aku, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Betul bangkit eh? Pada sujud. Yang pasal Nabi sebut ni adalah solat sunat. Ha, konteks ni konteks solat sunat, bukan solat fardu. Ha. Solat fardu ni apa yang ada sajalah ikut. Boleh nah? Ha. Nampak kita termenung je pening kah? Nampak isteri kapten termenung eh? Tak apa, boleh tanya kapten. Balik tanya kapten. Kalau imam baca lambat, kita dah habis baca kita dua kali. Kita boleh. Ha, pasal imam tak bangkit lagi kan? Maknanya bukan kita yang nak buat. Tapi masa tu. Pasal imam lama, dia boleh halang khusyuk kita. Ha, kita nak baca dengan ni boleh. Ha. Kita baca benda yang sama. Tak ada masalah apa. Ha. Tapi yang bestnya, yang utamanya, kalau imam tu sujud lama, yang bestnya untuk solat fardu, kita baca yang Nabi baca dalam solat fardu. Ha. Apa yang Nabi baca? Kan bacaan Nabi bertukar. Kadang-kadang Subhana Rabbiyal A'la, kadang-kadang Allahumma inni a'udzubika min uquba, min uquba, Allahumma inni a'udzubika min uqubati. Kan Nabi baca doa tu, kita baca yang tu. Kadang-kadang Nabi baca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kita ulang yang tu. Ha. Pasal dalam riwayat-riwayat ni tak menunjukkan Nabi berdoa
dengan doa-doa ni untuk solat fardu. Doa-doa ni semuanya untuk solat yang sunat. Bila ni? Boleh Makcik Aisyah? Cik Nazri? Makcik, Pakcik Nazri tengok Makcik Aisyah. Dan tengok muka saya tahu 10.40 dah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.